Ya baik sahabat tani, nah ini yang sudah kita lihat tadi ya. Ini umbinya seperti ini. Jadi ini kemarin ini menggunakan jarak tanam 130 kali 80 kita menggunakan di jerotari kemarin. Mantap. Lanjut lagi. Semok-semok. Wes. Singkong setahun ini ki yo. Mantap pokoknya. Lipane sirah ke kerota. Ngantri ke renggah nih ke. Sing duwe ora ngerti iki, dicabut singkong iki. Lho piye ta iso ora rata iki, ah, Jan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat Wabisa Deso. Ketemu lagi, kita lagi cabut singkong di bulan puasa ini. Puasa semua nih, puasa ya Des? Ya. Poso kabeh, ini poso-poso cabut, makate bar subuh. Nah ini, kita lihat singkongnya. Singkong BW1 Taiwan. Usia nanam puasa, ketemu puasa, berarti tahun. Kita akan lihat buahnya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ini penampakannya seperti ini. Antem, Mbah. Edin. Oh, oke. Weh, mau mantep pokoknya ini ya. Pokoknya jos lah ya. Jos. Nyung gini barang jos ini. Oh. Orang mau ngelurus sih ngunjuk nih. Nah, ini Pak Sidik lagi nyajak ini. Terus dik. Mantep, bu. Ayo. Tap. Mau marem pokoknya ini. Lagi. Semok-semok. Semok-semok pokoknya. Ayo, mantap, mantap. Puasa ketemu puasa. Puasa ketemu puasa dik yo. Ah, ini yang kelas ini nih. Weh. Pilih jam. Masuk ya. Masuk. Ini dewe gang ini ya, Sleng. Lah piye ke rasi to jabut kono iki nek ngene iki carane. Cepet-cepet Pak, nek dewe Pak. Cepet-cepet ya. Wah, sutan ini iki. Wah. Gembul ke gede gede kafe. Ah ini, Mat. Halo. Pi. Sip. Mantap. Beyo. Ngene iki yo jam 7 wis entuk telung murid iki piye critane iki? Mangkat bar subuh. Mangkat bar subuh. Hit. Weh. Ora kabarnya nyukur brewok, Hit. Heeh. Wah. Mantap, mantap. Wes iki. Sip tenan wae. Eh, tiang, tiang. Wes. Mantap, Pak. Iki pemain baru. On Charlie iki melu nyunggi ta tarak iki sapa sing nyunggi wong iki? Beh. On Charlie to gak ngerti melu nyunggi iki. Wah, salah sih kau yang ini kipi lu. Alah-alah si kelmu apa? Alah-alah. Efek poso apa piye iki? Mantap iki. Eh, setone he. Mangkat. Dalane ndi di anu? Apa lewat karetan kae iso ora? Delok ndi sing karetan iso?
dan terakhir tuh. Yo, kene telan. Ini kalau kita lihat ubinya rata. Mantap. Ini jarak tanam kemarin 130 kali 80. Ya 11 bulan ini. Mantap. Jadi umbinya dia mantap-mantap lah, intinya bulat-bulat. Lihat ini sudah maksimal, ini memang kemarin juga panas cuacanya, kebetulan hujan jadi nyabutnya agak enteng. Kalau kemarin panas mungkin pakai dongkrak semuanya. Jadi semua ya, ini rata umbinya seperti ini. Baik sahabat tani, nah ini yang sudah kita lihat tadi ya. Ini umbinya seperti ini. Jadi ini kemarin ini menggunakan jarak tanam 130 kali 80, kita menggunakan di Jerotari kemarin. Dalam belah ini umbinya luar biasa ya. Pokoknya mantap lah, bagus ini. Kita rekomendasi. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat. Petani yang punya pengalaman lain silahkan berbagi. Pada intinya mari kita berbagi pengalaman untuk petani kita biar semuanya bisa lebih baik, dengan cara apapun, dengan metode apapun. Intinya kita berupaya untuk meningkatkan hasil daripada pertanian itu sendiri. Jangan sampai kita tanam hanya asal-asalan, nanti juga hasilnya juga asal-asalan. Jadi saya berharap mungkin ya, ini pengalaman saya dengan seperti ini, insya Allah tidak kurang dari 40 ton hasil per hektar. Jadi kalaupun sahabat tani ingin berbagi yang mempunyai bisa lebih hasilnya, nggak apa-apa. Jadi intinya kita berbagi pengalaman untuk kebaikan. Salam sukses dari Babi Candi Desa. Semangat.